Nanti aku mau cerita, nanti aku mau cerita. Bentar, bentar dulu. Pokok cerita sekarang ya. Oke, jadi aku tuh iya, aku udah pasang alarm. Tapi kan kalau aku kalau tidur kan harus pakai lagu ya. Terus tuh lagunya tuh lebih kenceng daripada alarmnya. Jadinya aku kira itu lagu doang. Terus alarm aku juga lagunya lagu. Lagu juga alarm aku tuh pakai lagu. Gitu. Abis itu aku kan tadi mau minum dulu, minum air putih kan. Abis aku minum air putih. Bentar. Makasih Kak Dakdikduk Der. Abis aku minum air putih, aku tuh geseng aja gitu, tiba-tiba ada yang ketumpah dikit. Abis itu aku mau ngepel kan. Abis itu aku hampir kepleset. Jadi gitu ceritanya. Maaf ya. Muka orang baru bangun tidur. Tunggu. Jadi, aku tuh hari ini sarapan sama bentar. Tadi siapa? Makasih, Kak. Cepet banget. Bentar. Kak, bentar. Wait. Ini susah banget so fast. Susah banget. Makasih Kak Anis, kangen Deren dan Lili. Makasih Kak Zeo. Cepat sekali. Nyawa aku masih setengah sepertinya. Kalian biasa kalau hari Sabtu, kan ini hari libur kan? Biasa dan yang kerja juga sih, cuman banyak kan hari libur kan. Biasa kalian tuh menggunakan hari Sabtu sebagai waktu istirahat juga kan, ya kan? Bener. Siapa yang kasih? Siapa yang kasih? Susah banget nyarinya. We have to be fast. Waktu untuk main. Iya betul, waktu untuk main. Ini dia. Mana ya tadi? Maaf ya, ini susah banget nyarinya. Di mana? Maaf ya kalau nge-lag. Aku sedang mencari. Susah banget nyarinya. Wait. Let me check. Kamu lagi bindeng ya? Bukan bindeng, baru banget. Kok kayak bindeng sedikit doang. Sedikit. Tadi ada. Nah, makasih Kak Vikal. Hehe. Makasih Kak Epsa kemarin roulette. Iya, yang kemarin ya. Makasih yang udah datang. Udah makan belum? Hey, aku udah siapin. Tadi itu aku hampir kepleset karena menyiapkan makananku.
Makasih Kak Dio. Lili. Oke. Jadi aku hari ini mau makan makanan yang sehat sambil ditemenin Pluto. Hotdog. Ini ada susu, ada numakinya. Maaf ya. Kotak makan aku mana ya tadi ya? Kotak makan. Apa sih namanya, sendok? Ini dia. Siapa? Wait. Bentar. Makasih Kakak Vikal. Buaya. Jangan makan yang pedes, Li. Okay. Aku gak bisa pedes, tapi aku suka pedes. Tapi lambung aku gak kuat pedes. Ngerti gak? Dina, udah lihat lukisan? Udah. Kamu udah baca Jujutsu Kaisen sampai mana? Sampai Numaki. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Oke. Biar lebih enak duduknya. Bentar, kita belum bisa mulai nyarinya. Makasih Kakak. Siapa tadi? Kak Derry Adiansyah Shimiko. Hola. Oke. Kita belum lanjut. Jadi sini aku ada pisang sama coklat. Ntar aku jadi susah. Wait. Makasih kalian. Oh iya, BTW nanti kalian, aku juga ada something special tapi nanti aja ya. Kalian kalau hari Sabtu biasa ngapain aja? Awas makanan jatuh kasur, aman. Makasih Kak Akil di kundi. Ini aku pakai sendok Stitch. Yes. Yes, I finally have sendok lucu. Apa ini? Wait. Makasih Kak Zeo. Gak digoreng. Please, aku kangen pisang goreng. Tapi aku harus jaga kesehatan, karena gak boleh makan gorengan terlalu banyak. Walaupun aku makan es banyak. Dikit doang sih, gak. Cuma seminggu sekali kok. Makasih Kak Vikal. Oke guys, karena aku udah lapar banget, kita makan ya. Tadi kalian denger gak sih? Apa? Suara perut aku brrrr gitu. Oke, selamat makan semuanya. Oke, wow. Makasih Kak Shinji. Kalian suka gak sih pisang coklat? Aku suka banget. Selamat makan. Makasih Kak Rafa Juan. Karena kayak aku kagak kesiangan, jadi aku kayak pakai lip tint gitu kayak biar gak pucet. So yaudah lah ya. Makasih Kak Akilin Only. Okay. Kamu tahu Alana Bekasi? Tahu, aku kecanduan Alana Bekasi. Makasih Kak Shinji. Ini enak loh. Nih.
kasih Kak Rifki Adiansyah. Dan ini dinosaurus biru. Hoodie aku juga dinosaurus lah, btw. Makasih Kak. Episode kemarin roulette. Iya. Makasih yang udah datang. BTW kemarin kalian ada yang nonton Eta Kata enggak? Makasih Kak Rafa Juan. Aku. Menurut kalian, coba kita review Eta Kata kemarin. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Makasih Kak Anis Kangen Dilin and Lily. Tetar banget cantik. Gak tahu, aku tuh tiba-tiba emang suka zone out aja. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Kalian suka siapa di Magic Hour? Aku suka Kak Penny. Keren banget. Makasih Kak Rifki Nadiansyah. Makasih Kak DNR. Cuterku hilang hufu ya. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Kok bisa? Ini tuh coklatnya yang ada crunchy-crunchy-nya gitu. Nih. Nyam. Makasih Kak Fikal. Makanya sama kayak kemarin. Sama tapi beda. Soalnya aku gak taro di kulkas. Ini BTW cupnya tuh strawberry. Siapa yang disini suka strawberry? Saya. Makasih Kak Anis. Semangat Medelin. Semangat. Kenapa diganti nggak jadi kangen lagi? Waktu itu lupa ganti. Kangen Lili, makasih ya Kangen Lili. Looks-nya sangat meyakinkan. Emang ya, makasih Kak. Siapa tadi? Makasih Kak Fian Patoni. Nilai aku kangen, aku juga. Makasih Kak Akmal. Aku tahu gak sih, aku udah bikin ini. Aku kayak udah kayak, kalian tahu mainan yang digali-gali itu gak? Ini tuh aku udah kayak 1 jam 2 jam ada kali ini, cuma sampai segini doang. Makasih Kak Erdoi. Aku bingung jujur. Kayak ini tuh jadi tuh gini guys.
ini tuh kayak kita harus ngegali-ngegali ini gitu loh. Jadi tuh di dalamnya tuh ada dinosaurus fosil. Jadi kayak nanti kita bakal surprise gitu fosilnya apa. Cuman ini tuh susah banget untuk apa ya, digali. Bentar. Makasih Kak Akil Lili Oni, makasih Kak Rifki Ardiansyah. Makasih Kak Fian Patoni. Dimakan aja Li, ini lama-lama aku makan ini. Tunggu, kalian ada cara tercepat untuk menggali ini nggak? Ada ide nggak, kayak dipakai air panas kah? Ini tuh kayak apa ya? Kapur yang buat buat nulis-nulis itu apa namanya? Makasih Kak Akilin Only. Jadi Lily Only aja. Makasih Kakak Anis. Kemarin dari burung. Jadi paling lupa ganti nama. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Makasih Melted Cupcake. Lucu banget Melted Cupcake namanya. Nantilah aku akan mencari cara untuk renang dalam air. Boleh. Nasi kebetulan tolong kali. Kalian udah lihat yang itu ya? Malu banget. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Iya lanjut makan nih, betul-betul, kamu betul. Lalu kena nasi padang pakai sendok apa tong? Of course, kita harus pakai tangan. Segarnya, oi. Suaraku. Lili kenyang makan pisang. Kalian harus tahu kalau misalnya pisang itu bikin kenyang. Iya kan, kalau pakai sendok makan padang tuh kurang gitu. Harus pakai tangan untuk bisa menikmatinya. Makasih Kak Presya. Iya, jadi begitu. Tahu gak sih, aku tuh punya kepikiran untuk ini tuh aku potek dua gitu. Cuma nanti aku takut mainannya rusak. Ngerti gak sih? Jadi kayak jangan. Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Hand sign dong coba. Aku masih belum kepikiran hand sign. Kalian ada ide gak? Ide apa gitu? Pakai cangkul. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Kalau L gini aja gak sih? Kayak awal postingan aku. Waduh. Digigit aja.
apa ini? Makasih Kak Mal. Tunggu, aku mau pakai ini juga. Oh iya, BTW, aku punya jepitan baru. Ini aku pakai jepitan, jepitan bear. Ngemas banget. Ya jadi gitu, aku cuma mau kasih tau jepitan aku doang. Hihi. Sepaku langsung salto. Ayo salto seperti Kimi. Nah, kalau gini lucu kan? Makasih Kak PTR Linet here. Selain JJK, anime apa yang aku suka? Banyak sih. Jujur banyak sih. Your Light in April. Makasih Kak Andri love. Winternya mana Li? Ada. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi yang aku suka New Jeans. Aku suka New Jeans. Aku suka banget sama Daniel sama Honey. Oh iya, kalian tau gak sih dulu awal-awal aku tuh dibilang Lily Pam sama Delin tau. Entahlah anak itu tiba-tiba Lily Pam apa coba. Makasih Kak Zeo. Ya kan? Aku dipanggil itu sama Delin, guys. Makasih Kak Akil and Only. Jubah OT. Nanti aku mau bentar keselak. Aku bakal pakai ya. Aku udah kepikiran sih, pengen jadi Mikasa. Cuman rambut aku gak pendek. Minum dulu Mbak. Iya nih, aku minum dulu. Apakah Lily bondol? Aku dulu pernah bondol tau. Makasih Kak Zeo. Mending Robin aja Li. Niko Robin. Minumnya es Li. Iya. Kalian emang kalau minum biasa gak pakai es? Kalau aku pakai es. Makasih Kak Epsa, kemarin dulu. Es terus. Jarang ya. T-Rex atau Brontosaurus? Brontosaurus. Makasih Kak Daktik Der. Jadi kalau misalnya aku masuk ke dunia dinosaurus, aku tuh aman sama Brontosaurus. Terus aku tuh suka banget main prosotan. Jadi tuh kayak aku pernah dulu dari kecil tuh kayak pengen nyoba gitu. Oh, seru banget. Makasih Kak Z. Makasih Kak Fikal. Jadi piu-piu. Kamu umur 5 ya? Aku umur 5 ditambah 12. Kalian tahu gak sih kalau misalnya di tahun ini yang 17 tahun itu ada siapa aja? Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Makasih Kak Erdoy hand sanitizer fanbase. Siap.
Udah makan, Li? Udah, lagi makan. Aku mau serem. Makasih Kak Arya Arif. Jadi kelas berapa sekarang? Kelas 11. Udah mau naik ke 12. Jadi serem. Iya dong. Makasih Kak Rifki. Oh no. Lili kapan show di teater lagi? Besok. Aku bingung mau jurus apa. Nah, kasih ke Akil Lin Only. Tembok bunga kayak punya Delin. Bukan jurusan, juris itu maksud aku jurusan. Jurus Naruto aku, aku dulu pernah belajar. Aku tapi sekarang udah lupa. Dulu aku bisa. Dulu aku bisa kayak cing 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 gitu. Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Oh my god. Yes. Menjadi Lily Only. Pantesan bisa. Bisa. Oh gitu. Mukaku banyak. Kalian sampai bingung ya. Maaf ya. Tapi kadang kalian merasa gak sih mukaku kadang bisa menjadi tampan. Makasih Kak Fikal. Aku tuh kadang kayak, ini aku. Makasih Kak Akmal. Makasih Kak Zeo. Ini aku suka banget nih Dinosaurus Roar. Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Wait. Ini ya, aku juga ada yang dinosaurus. Boleh aku oleng? Boleh. Aku mah gak apa-apa ya. Sedih doang. Lagu anime favorit One Piece. Binks no Sake. Tebak siapa le? Kak Erdoy. Makasih ya. We are one. Na 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 na. Makasih Kak Akmal. Tuh kan, dia nge-freeze lagi. Tidak. Sedih lah. Apa aku mau, ntar. Q
Gimana ini? Halo? Tok tok tok. Kok dia nge-pris lagi? Tidak, tolong. Tolong. Halo semuanya, jadi aku nge-freeze tadi. Aku suka sama lagu ini, yang dari movie One Piece Red. Yang si Uta nyanyiin, keren. Sama aku tuh suka lagu yang ini. Aku lupa judulnya. Jadi itu kayak na 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 na. Tuh suka banget lagunya. Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Duh, aku kangen zaman-zaman dulu deh. Zaman ketika aku masih menjadi suka anime, terus semuanya tentang anime. Terus dulu tuh kayak aku tuh kayak bener-bener kegiatan aku hanyalah menonton anime terus nugas. Terus kayak sehari tuh bisa ngabisin 50 episode. Nggak nyampe sih, cuman kayak paling 20-an, 30. Memang sekarang tidak. Sekarang aku udah jarang nonton anime. Terus kalian suka nonton Chainsaw Man juga nggak? Suka, aku juga. Kalian suka siapa? Makasih Kak Epsa. Aku suka kamu. Nggak gitu. Btw, punya aku udah habis. Kasih Kak Zeo. Lili main games di mobile gak? Main. Makasih Kak Arif. Aku tuh waktu itu, aku tuh yang waktu di meet and greet, yang waktu itu aku kaget ngeliat Cilia cosplay kan. Terus aku kayak, Cici jadi kecing. Terus kayak, gitu. Kayak aku kaget. Kalau misalnya Cilia yang jadi kecing, aku mah gak apa-apa, red off. Kayak aku rela gitu. Kan nonton Demon Slayer? Nonton lah. Lili, kamu cantik, kamu juga cantik. Kirain kamu cosplay juga. Dulu aku dulu kan juga pengen coba cosplay. Cuman aku takut gitu. Takut kostumnya rusak. Nah, kenapa takut? Nggak tahu, aku
orangnya apa ya, seperti suka overthinking. Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang buruk gimana gitu, kok ketumpahan gimana gitu. Jadi ya, tapi aku lagi berusaha untuk tidak. Makasih Kak Andri Love. Semua orang bisa overthinking, tapi kita emang harus tidak overthinking karena itu tidak baik ya. Kita harus tetap berpikir positif. Makasih Kak Andri Love. Kelas. Ho 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 ho. Jangan cemas berlebih ya. Kalian lagi nonton sambil melakukan kegiatan apa? Terus jadi Lili Only. Makasih ya. Semangat ya. Makasih Kak Andri Love. Ambil makan, makan. Lagi rank. Semangat, semoga menang. Ayo kalahkan mereka. Kalian kalau lagi main game, kalian tuh gini nih, aku ada tips. Kalian tuh jangan merasa aman. Walaupun kalian udah kayak di posisi menang, tapi bisa aja kalian kena epic comeback. Karena aku sering banget dulu dikenain epic comeback. Jadi kayak jadi kalian tetap harus cepet-cepet memenangkan game itu ya. Kalau aku sih biasanya kalau main game tembak-tembakan aku ngendok ya guys ya. Enggak lah, bercanda. Aku orangnya barbar banget. Oh ya, kalian tuh kalau misalnya main, kalian kalau misalnya temen yang serius, kalian jangan nge-troll. Kasihan temennya nanti. Batman-nya mana, Li? Nanti malam aku akan menjadi Batman. Shoo. Host buka kak di Demon Slayer. Mikir. Ganti shift Delin. Iya, Delin kan istirahat. Jadi aku gantiin Delin. Rusa minum bensin. Hey. Hey. Tapi itu emang harusnya minum gak sih? Kaguya sama nonton. Nono ala-ala. Makasih Kak Bale. Tahu gak sih kalian, aku awal Jiko saking suka animenya. Aku mau bikin yang kayak ada yang Niko Niko nih, mau yang kayak gitu. Terus gak jadi. Aduh, untung gak jadi.
Makasih Kak Alvin sama Tony. Hey. Iya. Kan soal itu bakal dipakai hingga kapan coba? Makasih Kak Bale. Nyesel sendiri tuh. Hey, maksud makasih Kak Alif. Kenapa jika kamu gak pakai gambar yang ini gak sih? Kan tau gak yang gambar-gambar sempat, gambar-gambar. Ya tuh aku juga malu banget tuh, ya ampun. Kenat berurut-urut. Ya udah lah ya, itu hanyalah masa lalu. Oh, tapi aku kangen zaman itu. Malu. Kata malu, Li. Parah banget. Parah banget. Deja vu, Dino. That taking me. You're so pretty, girl. Look at yourself. You look stunning. Lagi aku kangen Lily Ponyan. Oh my god. Apalagi ya. Makasih Kak Dery Adiansyah. See you besok. Abis ini kegiatan. Oh iya, kamu baru aja ingetin aku. Aku ya, aku ada sesuatu nanti. Makasih ya. Makasih Kak. Siapa ini? Makasih Kak Dery. Semangat. Ya Tani Lilawai. Terima kasih. Ini siapa? Makasih Kak Zia. Makasih Kak Fian Fatoni. Bentar. Bentar ya teman-teman. Makasih Kak. Siapa ini? Makasih Kak. Wait, waktu itu aku kan bilang pengen nyanyiin itu. Cuman suara aku lagi sorok, gimana dong? Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Ada gak ya? Mari kita cari. Wait. Banget. Makasih Kak Anan, jaga kesehatan ya. Oh, jaga kesehatan juga ya. Makasih Kak Akmal. Lagi serak kok minum. Spill video cosplay kamu. Nggak mau.
Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Kan pake dance waktu itu aku udah coba sama Erin juga. Kamera. Makasih Kak Mal. Nah ya. Ini dia. Koshitetemo setsunai flavor. Yori sotte uzumeru hitomi watashi dake no mono kimi kimi are lost sotto. Wahaku shitai wakai. Show me hanto no kimi dake o misete hoshii kara shinjite ru yo. Darling, koi no ikon kake meguru desu. Mimi are lost sotto. Ah, suka banget lagunya. Kangen. Oke, sekian terima gaji. Hehehe. Udah, kaget. Astaga. Oke, ya, dah. Sekian terima gaji. Stop, lucu banget. Cup, cup, cup. Ini dede. Emang aku hafal, dari dulu aku udah hafal, cuman aku lupa. Makasih Kak Rifki Ariansyah. Jamannya saya 3 tahun lagi. Oh my god, kamu jangan gitu. Tidak. Semoga enggak ya. Sudah cukup, sudah muak. Ulang, ayo ulang. Enggak, suara aku udah Makasih Kak ADNR. Oh my god. Pelangi, pelangi. Alangkah indahmu. Oke, sekian terima gaji semuanya. Makasih Kak Kai Pengawal Langit. Langit. Makasih Kak Rifki Adiansyah. Terima kasih. Tebak siapa, Le? Nggak tahu siapa ya. Sekarang izinkan kamu mengucapkan salam sekali lagi. Makasih Kari Kariansyah. Rar. Ini jangan selesai dulu bentar. Iya. Pengen tahu rasanya di notice. Apa ini? Pake dance dong, udah. Yang ambil lagi dah. Kan pake dance udah. Hand sign. Nanti ya, ditunggu ya. Aku akan keluar di muka bumi ini. Jangan dong. Siapa lagi nih, lucu banget. Makasih Kak Rifki Ardiansyah. Aduh, aku gak tau kenapa. Tapi aku lagi suka banget melet-melet. Makasih Kak Alvian Fatoni. Oke. Nanti kalian kasih tahu biar aku bisa langsung pakai ya di teater besok. No, mau jatuh. Tidak. Dah, kita baca aja, guys. Nanti aku mau pop juga, aku nanti ngapain.
Makasih ya semua yang udah nonton. Dadah. Oh my god, lucu banget ada Shiba Inu. Bentar, aku baru sadar ada Shiba Inu. Makasih Kak Akil Only. Ah, nge-freeze. Kenapa waktu aku mau baca nge-freeze? What? Hah? Kok begini? Kok begini? Nge-freeze cuy. Cuy. Cuy nge-freeze cuy. Tidak. Nge-freeze. Gimana ya? Sedih banget nge-freeze. Buat yang nge-freeze ya. Halo semuanya. Aku nge-freeze. Rar. Oke, kita baca. Jeng 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 jeng. Dari nomor ke-13 ada Kak Anis nunggu Pop sama Delin. Ya deh, siap. Tunggu ya. Nih BTW ada temannya Orangey. Ini namanya Greenji. Wah. Makasih. Bentar. Kalian, ini kenapa tiba-tiba berubah? Kok bisa teh? Oke, dari K13 emang freshly, bisa begitu ya? Oke, dari 13 ada Kak, ada NR, Twitterku hilang. Huhu. Sedih, makasih ya. K12 ada Kak dari Ariansyah, si Minggu. See you. Right. Ke-11. Gitu. Nih namanya tebak siapa lu aja ya. Makasih Kak tebak siapa lu. Erdoy. Makasih. Makasih Kak Akmal. Ih, kucingnya gemas. Terima kasih Kak 9, Kak Epsa. Dan ke-8, makasih Kak Alif. Rar. 7 ada, makasih Kak Aki Lily Only. Ih, Lily Only. Makasih. Ke-6 ada Kak Alf yang foto nih. Pian aja. Oke, Kak Pian, makasih. Ke-5 ada Kak Andri Love. Terima kasih. Yang ke-4 ada Kak Zeo. Terima kasih banyak. Ke-3 ada Julian San. Terima kasih banyak. Ke-2 ada Kak Rifki Ardiansyah. Terima kasih. Oh, wait. Tadi aku bawa Frogly tahu. Hahaha. Angka 11 tuh ada Kavikal. Wait, aku pengen coba. Bentar ya. Aku udah lupa cari gimana. Terima kasih. Kok gak bisa?
Ya bisa sih tadi, terima kasih dikit doang. Makasih banyak Kak Fikal. Lucu banget Frogly gemes. Dadah semuanya, makasih banyak. Makasih semua yang udah datang. Sampai jumpa kapan-kapan. Bye-bye. Oh ya, kita belum foto ya? Bentar. Foto. Roar. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Makasih. 1, 2, 3 menghilang. Itu jurus. Dadah, makasih banyak semuanya. Semangat ya yang hari ini lagi kegiatan.